Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa innama yattaji'u, dan hanya sanya yang muttajih, yang tepat ya. Ilhaqul waqfi bil wasiyati, menghubungkan, mengaitkan wakaf dengan wasiat. In ulliqa, jika dikaitkan ia wakaf bil mauti, dengan maut, dengan kematian. Jadi kalau dikaitkan dengan kematian wakaf ya, maka itu yang tepat dihubungkan wakaf dengan wasiat. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya wakaf hina izin ketika itu wasiatun, itu wasiat. Jadi kalau wakaf dikaitkan dengan kematian itu wasiat. Ini saya wakafkan nanti kalau saya sudah meninggal dunia, gitu. Ini saya wakafin kalau saya nanti udah meninggal dunia, itu wasiat tuh. Buat pesantren Al-Isra, masya Allah. Umpama begitu. Buat gajinya guru-guru pesantren Al-Isra, masya Allah. Umpamanya jadi konglomerat, umpamanya nanti ini. Siapa tahu ya. Lalu di antara kalian ada yang ya, punya taman rekreasi, hasilnya buat menggaji guru-guru, ustad-ustad, kiai-kiai pesantren Al-Isra, masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Wakaf bila mana dikaitkan dengan dengan kematian, dia adalah wasiat. Wa amal waqfu allazi laisa kal wasiyati fallazi yattaji'u sihhatu in la yatarattabu 'alaihi mahdhurun bi wajhin li anna naziru idza qarrara man yaqra'u kadzalika ista'aqqa ma syurita madama yaqra'u. Wa amal waqfu, karena dan adapun bermula waqaf, dan adapun waqaf allazi, yang laisa kal wasiat, yang dia enggak seperti wasiat, falladhi yattaji'u si'atu, maka yang tepat sahnya, sah. Kenapa? Illa yatarattabu 'alaihi mahzurun biwajhin, karena tidak teratur di atasnya ya, mahzurun, yang berakibat buruk, biwajhin, sama sekali. Biwajhin kita artikan sama sekali, dengan satu wajah pun, satu jalan pun. Ya enggak apa-apa, orang yang masih hidup mau wakafin ya boleh. Kenapa? Li'anna nazir, karena bahwasanya nazirnya, nazirnya orang yang menjalani, yang diberikan amanat wakaf, idza qarrara, apabila dia menetapkan, man yaqra'u, orang yang membaca, kadzalika, seperti demikian itu, ista'aqqa ma syurita, maka mustaik dia apa yang telah disyaratkan. Dia mustaik apa yang disyaratin, madama yaqra'u, semasa dia baca tuh
Ya. Nazirnya baca. Emang Pak Wakibnya bilang begitu, nanti umpama nih hasil kontrakan ini buat orang yang bacain Al-Quran di atas kuburan bapak saya satu juz, sehari satu juz 50 ribu, satu juz 50 ribu, kalau sebulan berapa? Sebulan itu 50 ribu kali 30 umpama kalau ada 30 hari dikasih satu juz dia baca setiap hari, boleh tuh begitu tuh. Dibikin kontrakan khusus buat itu, umpama dihadiahkan buat gurunya, dihadiahkan buat orang tuanya. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin. Iza mata masalan qarrara naziru ghairahu, maka apabila meninggal dunia umpama telah meninggal dunia dia, maka mengikrarkan oleh nazir akan yang lainnya, wakadha dan seterusnya. Nazir yang melaksanakan, yang megang duitnya umpama. Walau qala al-waqif, jikalau seorang pewakaf berkata, waqaftu hadza ala fulani liya'mala kadza, aku wakafkan ini untuk si fulan supaya dia beramal ini. Qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, uhtumila, di bawah paham ayyakuna, dimungkinkan di bawah paham maksudnya ayyakuna syartan, bahwasanya itu syarat lil istiqaqi, untuk musta'iq, untuk kepemilikan. Musta'iq itu kepemilikan. Kata Ibnu Salah, tumilah kalau begitu, ada kalau ada seorang pewakaf ngomong, aku wakafkan ini untuk sekulan supaya dia mengamalkan anu, bahwa baca Quran depan kubur babanya, bahwa, kata Ibnu Salah, di ihtimalkan di bawah paham bahwasanya itu syarat untuk kepemilikan. Jadi kalau dia melakukan apa yang disyaratkan, ya dia dapat. Wa ayyakuna yang kedua, wa ayyakuna tausiyatan lahu li ajri waqfihi, dan bahwa itu adalah wasiat baginya karena wakafnya itu wasiat juga. Fa in ulima muraduhu utubi'a, maka jika diketahui akan yang dikehendakinya, maka diikuti. Apa yang dimauinya itu diikuti. Wa in syukka lam yumna al-istiqaqu, dan jika diragukan maka tidak dilarang. Jika diragukan maka tidak dilarang. Kemustaikannya, jika diragukan, jadi ragu-ragu pada yang dikehendakinya. Kehendaknya apa maksudnya? Nah, dua-duanya muktamil, maka ini tidak dicegah akan kemustaikannya, artinya masih tetap miliknya. Wa inna ma yatajihu fi ma la yuqsadu urfan sarqul ghullati fi muqabalatihi. Wa inna ma dananya sanya yatajihu, yang tepat ya yatajihu. Iya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Salah dalam perincian tadi. Ya.
kalau ada seorang pewakaf mewakafkan ya ini untuk si fulan umpama supaya dia melakukan ini, melakukan baca Quran umpama, kata Ibnu Salah kan tadi itu diihtimalkan, dimungkinkan ya, dibawa paham bahwa itu adalah syarat bagi kepemilikan. Kalau dia melakukan itu, dia melakukan syarat itu, maka jadi miliknya. Yang kedua, itu adalah wasiat. Ya. Yang ketiga, jika dikehendaki memang diketahui itu kehendaknya, ikutin tuh syarat-syaratnya itu, kehendaknya itu. Kalau dia ragu, tapi mu'tamil, ya, ragu sekalipun enggak. Ya, jika dia ragu, yang ketiga, yang keempat, maka tidak dicegah kepemilikannya. Artinya masih bisa gitu ya. Nah, itu la yuksadu urfan pada sesuatu, fima pada sesuatunya, tentang sesuatu yang tidak dimaksud secara urup, sorpul walati walati akan mengalokasikan kepada mengalokasikan hasilnya itu fi muqabalati pada imbalannya. Ya, jadi itu tentang sesuatu yang enggak dimaksudkan secara urup hasil gulanya, hasil mengalokasikan hasilnya. Ya. Kalau memang urupnya ada, ya, urupnya begini, urupnya begitu, ya, ya, maka jalanin urupnya. Kalau enggak, ini enggak ada urupnya. Bagaimana sebenarnya itu? Wa illa jikalau enggak, ya, jika ia tidak maksudkan, tidak dimaksudkan, kali takro'a atau tata'alama kada fa'uwa syartun lil istiqaqi, seperti supaya engkau baca atau supaya engkau belajar anu, ya, engkau belajar seperti demikian, fa'uwa syartun, maka itu syarat lil istiqaqi bagi mustahik. Ya, mustahiknya untuk memiliki. Ya, jadi kalau dia baca, nah, dia milikin. Syaratnya kan tadi baca umpama. Atau dia belajar, dimilikin. Ini hasil kontrakan ini buat orang yang belajar di pondok pesantren Al-Israf umpama. Maka dia dapat tuh. Duitnya dapat. Fi mastazharahu syekhuna, pada apa yang telah dijelaskan oleh guru kami. Walau waqafa, jikalau memberikan waqaf seseorang, au ausa lidhaifi, atau dia berwasiat untuk tamu, dia waqafin sesuatu, dia berwasiat untuk tamu, suriba lil walidi, maka akan, maka dialokasikan, diberikan kepada orang yang datang, ala mayaqtadi il urfu, atas apa ya yang di, yang dituntut oleh uruf. Ya, jadi diberikan kepada orang, kepada orang ya, atas sesuai yang urupnya apa? Urupnya ini tamu, bagi tamu, kasih. Jadi orang yang datang itu memang dia tamu, kasih. Setiap dia datang, yang datang situ, kasih. Umpama nih, ada yang mewakafkan, ini wakaf kontrakan buat tamu-tamu pondok pesantren Al-Israq. Akan diberikan ini nasi makan, biayanya pakai ini kontrakan, masya Allah, kayak begitu. Nah, dia datang tamu, diberiin, dibagi, dimasakin. Jadi setiap datang ke situ makan, setiap datang ke pondok Al-Israq makan. Dari mana duitnya? Itu dari orang itu. Ya, yang begini jarang
orang yang begitu. Mudah-mudahan kita bisa begini nih. Amin. Masya Allah, semangat berwakaf, bersedekah. Wala yuzadu ala salasati ayyamin mutlaqan, dan tidak boleh dilebihkan, ditambahkan atas tiga hari yang mutlak. Nah, jangan lebih tiga hari. Jadi kalau dia udah sampai lebih tiga hari, udah enggak boleh kasih makan lagi. Jadi tamu tuh sehari, dua hari, tiga hari udah. Sehari, dua hari, tiga hari kita masih ladenin, kita masih mempaninin. Udah empat hari udah makan beli sendiri. Wala yudafa'u la'u habbun illa in syaratahul waqifu. Dan tidak diberikan kepadanya akan satu biji, akan biji illa kecuali in syaratahul waqifu. Kecuali jika pewakif memberikan syaratnya. Wa al-istaratu fil fakru qala syekhuna az-zahirul. Apakah disyaratkan padanya ya? Fakru, susah, miskin. Disyaratkan enggak begitu? Kalau Syekhuna berkata guru kami, az-zahiru la, yang zahir tidak. Ya. Apakah disyaratin tuh tamunya mesti miskin? Enggak. Siapa aja tamu datang dikasih makan, tamu datang makan. Iya. Iya. Memang yang begini jarang, tapi tidak mustahil, boleh jadi kalian bisa, kita bisa begini. Amin. Iya, boleh jadi nanti jadi konglomerat. Kiai konglomerat, kiai kaya. Iya. Kiai punya pom bensin. Oh. Bisa begitu kan? Bisa enggak? Bisa aja. Udah jadi ya, datang ke rumah Pak Kiai. Ya. Guru, saya mau nyumbang. Nyumbang apa? Masya Allah. Ya. Ini saya punya ini. Saya pengen memberikan wakaf. Guru-gurunya ditanggung ntar bayarannya. Guru-gurunya gajinya ditanggung sama saya. Masya Allah. 100 guru-guru, masya Allah, umpama ada 100 gitu. Subhanallah. Masya Allah. Maka kita cita-citain biar ada wakaf. Ya, kita lagi beli tanah wakaf. Itu jangan sampai kita enggak berwakaf, walaupun dengan tenaga. Wallahu a'lam bishawab.